Nah, kendala tentang tai kucing ini PR banget. Orang tuh pada suka sama kucing, tapi mereka repot dan ribet dengan kotoran kucing yang sangat super bau. Aku suka sama kucing, tapi mamaku nggak ngasih. Kotorannya bau banget di rumah dan apa. Udah ada beberapa pasir yang menyerap bau dan ada wanginya. Tapi kan kadang-kadang setelah itu pasirnya bingung mau dikemana. Nah, akhirnya saya beruntung lah ketemu sama Easy Light Wood. Ini kayak iklan aja, tapi memang ini saya ngomong kenyataan ya. Easy Light Wood Pellet Cat Litter adalah alternatif buat para pecinta kucing yang kotorannya menggunung, sisa bekasannya pun bisa menjadi lebih, kita lebih nggak ribet lah. Nah, saya ketemu dengan Imes. Ya, dengan Imes. Ini memang perwakilan dari, kita kesini aja biar keren. Oke, ya. Boleh. Perwakilan dari Easy Light. Ya. Tolong terangkan apa Easy Light itu. Oke, jadi ini kami cat litter, pengganti pasir kucing, bahannya dari kayu. Jadi ini kayu yang dipadatkan dan bahannya full dari kayu organik. Jadi kita nggak ada campuran kimia sama sekali. Kelebihannya dia menyerap bau. Jadi ketika kena pipis kucing atau pup kucing, baunya langsung terserap. Dan juga dia cepat menyerap air. Jadi ketika kena pipis kucing akan menjadi serbuk. Setelah itu gampang dibersihkan. Dan untuk pembuangannya itu juga bisa langsung dibuang ke tanaman untuk menjadi pupuk. Oh, jadi memang karena dia dari kayu organik maka akan terserap sama tanah juga. Ini yang dimaksud organik itu apa? Organik ini bahannya, dari bahannya kita full kayu, nggak ada campuran kimia sama sekali, dan juga bekasnya bisa jadi pupuk, jadi dari alam ke alam. Soalnya kalau organik kan bawang saya kayak pengen dimakan ini. Oh, enggak. Jangan ya sahabat, jangan sampai makan ini gitu. Tapi ini aman buat kitten, buat kucing yang lagi hamil, jadi nggak usah khawatir, terutama kalau kucingnya indoor. Jadi baunya tuh nggak kemana-mana. Kalau litter boxnya di dalam rumah, bau dari pipis atau pup kucing nggak kemana-mana, jadi tenang aja, dijamin. Ini produksi dalam negeri atau luar negeri? Dalam negeri. Dukung produk-produk Indonesia.